Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam Sound Professional Indonesia. Kali ini saya mau mengganti armatur dari router kami DCA. Ada beberapa armatur yang rusak. Kita lihat sama-sama. Pak Nanang dan saya akan mengganti armatur. Ini yang bekas dari ini yang mana, Pak? Enggak, yang rusaknya ini. Iya. Dua ini ya. Iya. Ini yang ini yang kemakan habis di sini. Iya. Terus ada bolong kemarin. Ah, ya ini ada bolongnya ya. Ada bolong di sini. Yang ini mah kebakar ya. Wah, ini hitam ini. Oke. Harga armaturnya juga tidak terlalu mahal, hanya sekitar 150 ribuan. Oke, kita coba, Pak. Kita pasang spare part-nya DCA. Ini tadi ada di dalam dus armatur. Bukan. Oh, ini dari aslinya kita beli dulu. Ya. Carbon brush-nya nggak harus diganti kan itu? Ini mah masih baru kan? Tinggal pasang selongsong tengah. Ah, ini lubangnya situ, Pak. Ya. Ya, udah masuk. Oh, ini yang bekas kita naikin ke atas ganti spindle kemarin ya. Saya lihat ada luka itu berarti ini yang ini. Oke. Coba saya biar bisa lihat di ini lagi. Oke. Ini yang tadi rusak yang dari dalam ini. Ini yang kemakan. Oh, yang ini yang kemakan. Ini yang kemakan, jadi kelihatan di sini hitam. Kemudian ini juga ada lubang. Lubangnya kenapa sih, Pak? Ini bisa jadi ada pecah begini? Apa karena kebakar itu? Kebakar, terus itu telat ganti karbon brush. Telat ganti karbon brush, jadi begini kemakan. Jadi ini pun juga dia ternyata ada balance-nya. Setiap armatur ini tidak sama. Yang ini dibuat balance sebelah sini, yang ini balance-nya bergeser sedikit supaya pada saat dia muter ini dia bisa seimbang. Ya, saya beli di Sinarmas Teknik di Jakarta ini spare part menggantinya. Terima kasih. Ada sudah barangnya. Kita lihat hasil gantinya. Carbon brush, Pak Nanang lagi masukkan carbon brush-nya. Harusnya setelah ini bisa jalan normal lagi. Oke. Kalau rumahnya DCA ini nggak pernah ada yang rusak ya, Pak? Nggak pernah ada yang meleleh kayak yang lain ya? Nggak ada ya? Oke. Ini dusnya. Dan itu serinya mungkin bisa dilihat online, kita coba dulu. Iya, sudah jalan lagi normal. Baik. Demikian. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam Sound Professional Indonesia.